terlebih dahulu, saya Kifi Razak, editor Majalah Muna, ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Puan. Saya harap di bulan yang Ramadan ni Puan akan terus tabahlah dengan family ya, dengan tragedi. Amin ya rabbal alamin. Okey, bagaimana sekarang kehidupan Puan setelah beberapa sekian dengan keadaan yang telah berlaku? So sekarang dalam bulan puasa ni bagaimana keadaan Puan? Saya mengharapkan kalau boleh anak saya balik. Tapi sekarang ni saya akan menunggu anak saya yang seorang lagi lah. Akan balik pada hari Kamis. Kamis ni. Dua-duanya belajar di Kisah Alam ya Puan? Ya tak, seorang tu yang sulung kat Sengah Besi, yang seorang lagi dekat Kisah Alam lah. Dekat Kota Kemuning. Okey, okey. So, jadi saya akan tunggu dia balik lah pada 22 tu. Biasanya kalau tak dia dulu, abang dia dulu. Yes. Dah balik. So, Puan mempunyai 4 orang anak dan sekarang tinggal 3 lah. 2 perempuan, 2 lelaki ya Puan? Ya, atas 2 lelaki, bawah 2 perempuan. So, yang perempuan tu tahun ni ambil SPM. Yang bongsu, 3 lah. So, dalam keadaan yang telah berlaku, apa yang berlaku, so Ramadan Puan kali ini adakah sangat rasa sepi, terasa terlampau menyentuh hati, macam mana tu yang boleh Puan kongsikan bersama kami? Memanglah, sebab setiap kali kalau saya tengok macam kuih-kuih sini muka, arwah juga, saya tak boleh makan lah, dia memang suka. Seri muka. Apa yang arwah tu suka, kita akan stop dulu. Ya. Yeah. Macam ikan bawal masak kerutup ke. Bawal masak apa? Masak kerutup. Kerutup? Itu memang favorite dia. Sebab kalau katalah dia balik, setiap kali dia balik, saya akan masakkan dia untuk seekor ikan kerutup, dia bawa balik ke sana. Jadi saya cakap dengan dia, okey. Dia tak payah, maksudnya ikan bawal yang dia suka masak kerutup. Itu bekalan lah Puan buat untuk dia, untuk arwah. Maknanya sekarang ni ikan bawal kita stop dulu. Ya, faham. Tak boleh makan apa semualah. Lepas tu menjelang hari raya pun, maknanya kalau besoknya lah raya. Yalah. Dia yang akan mengisi beras ke dalam daun ketupat tu. Oh, dia akan bantu Puan. Dia akan bantu dari segi membersihkan rumah. Memasak ketupat tu, itu memang dia lah. Alhamdulillah, dia seorang anak yang baik. Tapi itulah, bila kali ni raya, kita postpone lah tahun depan. Jadi, saya pun kalau kat rumah ni memang terpandang, dia baring kat depan. Faham. Jadi tahun ni sekarang anak-anak permintaan ni nak pakai baju kelabu. Jadi kita cakap dengan ayah, dia kata dia tak sanggup nak pakai. Tapi sebabnya saya dah berikan 3 orang tu. Dan saya pun dah cakap dengan dia, cuma masa tu saya tak ambil gambar lah. Jadi saya dah cakap, dia kata, mak dia kenapa beli awal. Cakap kebetulan ada expo kan. Saya ATM. Jadi saya beli, saya cari baju dia dulu. Sebab baju dia size M. Susah nak cari kan. Jadi saya cakap, okey, kita beli dulu baju Along. Kalau Along punya tak ada, kita tak beli. Cari, jumpa yang dia, baru kita belikan ayah dia dengan anak nombor 2 lah. Beli keutamaan pada dia dulu sebab saiz susah ya. M memang susah nak cari. Faham? Saiz kecil kan? Ya, saya. Jadi kita cari yang dia punya dulu. Okey, Puan, dengan apa yang tragedi yang telah berlaku dan benda ni jadi viral, sangat-sangat viral dan mendapat perhatian daripada semua masyarakat Malaysia. So, tapi dengan Puan, bila Puan bercakap dengan saya ni, dengan Puan menghadapi media, dengan menghadapi semuanya, saya rasa Puan cukup kuat. Dari mana datangnya kekuatan itu, Puan? Saya pun sebab saya kekuatan tu anak-anak, ada 3 orang lagi. Dan suami, orang nampak saya kuat. Ya, saya. Tapi pada zahir,
pada batinnya saya tak boleh nak terima cara kematian anak saya. Ya, saya faham. Semua orang pasti akan mati. Ya. Tapi saya tak boleh terima cara dia meninggal tu dengan penderitaan yang ditanggung tu. Ya, saya. Sebab kalau dari segi tengok jenazah dia tu pun memang dah hancur dulu. Tapi saya kuatkan semangat. Fikir kalau katalah saya tak kuat semangat, katalah dia pingsan ke apa, orang akan menguruskan saya pula. Jadi saya kata saya redha dengan kematian dia. Tapi cara kematian dia tu, sebab bila saya baca daripada yang dikena dera tu, maknanya orang mengikat dia dan menutup mulut dia supaya jangan dia menjerit. Saya cuba bayangkan hari tu saya membunuh siku lalat tu. Lalat tu menggelitik. Sejikan adik dia macam gitulah. Anak saya menggelitik bila kena serika. Ya, saya. Sedangkan kita kena sikit pun ya. Saya kata saya tak boleh bayangkan. Sebab masa yang arwah kena tu mungkin dia memanggil nama saya. Tapi saya sebabnya saya di sini, saya tak boleh tidur malam. Saya masuk bilik, saya keluar. Jadi saya pun cakap saya tak saya tak ni lah. Saya pun tak tahu. Saya tak boleh tidur dan tak boleh ni. Jadi saya pun saya tak boleh nak terima lah. Ya, saya faham. Cara diseksa macam itu. Tapi alhamdulillah ya puan, ada kekuatan itu. Walaupun saya dengar ada yang berkata puan juga bila di depan puan sangat kuat, tapi di sebaliknya siapa yang tahu dalam bilik puan juga menangis. Ya, macam ni lah. Kalau orang tak timbulkan, saya boleh cakap, saya boleh apa. Even dekat pejabat saya pun dengar, saya akan paparkan dekat PC tu gambar anak saya. Selalunya dia akan ambil gambar dengan saya. Saya paparkan dekat PC untuk kekuatan saya. Yalah. Tapi bila kawan saya cakap, "Kak, boleh tak dengar lagu raya?" Kebetulan lagu raya menanti kepulangan anakmu. Itu yang membuatkan saya lagi sedih. Sebabnya setiap ibu bapa mesti menanti anak dia. Ya, mesti. Tapi sekarang ni saya akan menanti anak saya seorang je lah. Yang itu dah pergi, takkan kembali. Bila saya dengar lagu yang macam itu, itu yang saya ni lah. Lagi satu, maknanya tak sampai hajat saya nak menengok anak saya sulung menggenggam segulung ijazah. Sebab tinggal 10 tahun sahaja. Sebab yang last tu dia ambil gambar. Dia ambil gambar tanya dengan dia lah masa pergi kat UPM tu. Okay, dia masukkan dalam tu, dia kata tinggal lagi 4 tahun. Jadi ada yang cakap, okay, kejam-kejam 4 tahun tu tak lama. So saya cakap dengan dia, "Alung, dah jauh betul-betul. Sebab mak nak anak mak yang sulung ni sama macam sepupu-sepupu dia yang lain." Yang anak yang sulung semua menggenggam sekolah ijazah. Jadi saya nak anak saya pun macam itu juga. Sebab saya cakap, okay, nombor 2 dia ambil diploma. 2018 habis. Anak saya yang sulung 2019. Tapi saya tak tahu kenapa orang boleh buat anak saya macam itu. Sedangkan dia tak ada menyusahkan orang lain. Dia tak ada nak dia buat hal dia apa semua. Mungkin inilah orang iri hati tengok dia ramai kawan. Dia disayangi oleh jurulatih ke apa. Itu saya tak tahu apa tujuan dia orang memfitnah anak saya. Saya cakap kalau misalnya katalah betul dia mencuri, dia boleh mencari jalan penyelesaian. Minta nombor telefon saya atau ayah dia. Tak kira lah, saya boleh bayar. Saya boleh, even 10 laptop pun saya boleh bagi kat dia. Tapi kenapa dia buat anak saya sebegitu?
kita doakan semoga arwah ditempatkan sama-sama orang yang beriman lah ya puan. Satu lagi persoalan saya ialah apa nasihat puan dapat bagi ataupun kongsi bersama ibu-ibu lain yang juga anak-anak mereka jauh daripada pandangan mereka, so mereka pun juga rasa takut dengan viral yang apa yang telah berlaku, tragedi yang telah berlaku. So apa nasihat puan boleh berkongsi kepada ibu-ibu lain? Okey, nasihat saya maknanya kalau anak-anak ada beritahu yang dia dibuli ke apa, maknanya dia kena tengok. Sebab macam saya pun, saya 2 minggu sekali saya akan pergi. Oh, 2 minggu sekali. Itu pun, saya bercadang nak pergi pada 4 hari bulan. Oh, okey. Jadi sebab dia kata dia tak dapat balik bulan puasa. Jadi okey, saya cakap saya habis kerja saya akan pergi ke sana. Jadi saya nasihatkan ibu bapa selalulah tengok anak. Iyalah. Macam saya pun saya jumpa dia last bulan 4. Bulan sebab masa dekat UPNM tu ada combo. Oh, okey. Saya pergi, saya bergambar dengan dia pun tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba saya, suami saya dapat panggilan mengatakan anak saya dah tak ada. Saya cakap, kalau misalnya katalah kawan-kawan dia yang semangat seti kawan tu, beritahu dengan saya bahawa dia sakit. Saya akan terus naik. Ini tak ada kawan pintar pun. Yelah. 25 hari bulan tu dia ada call. Tapi saya cakap Alung, Alung punya suara macam sakit. Tapi dia kata dia tak sakit, Mak. Dia kata dia tak sakit, Mak yang sakit. Sebab saya sebelum tu memang ada demam, batuk-batuk. Jadi dia tak nak menyusahkan saya. Tapi masa tu puan hati ibu tu dah terasa tak berapa sedap hati ke? Saya cakap dengan dia, Alung, Mak dengar suara Alung tak sihat. Tapi dia kata dia sihat, Mak. Sebab dia jenis orang yang kuat semangat. Dia kalau nanti kalau sebab sebelum tu dia akan telefon saya. Selalu wording dia, Assalamualaikum, Mak apa khabar, Mak sihat. Itu perkataan selalu dia ni. Ayat pertama dia. Lepas tu kalau dia dah ambil biasa pun, pagi-pagi dia akan call, Mak doakan Alung. Sekarang ni saya dah kehilangan dia. Saya harap si pelaku tu maknanya diberikan hukuman yang setimpal lah. InsyaAllah. Semuanya masih dalam perbicaraan kan puan? Sekarang soalan terakhir dari saya mungkin kalau sekarang ni lah, kalau ada tak puan macam kalau tengok striker tu dia menjadi tinggal kesan yang sangat-sangat kepada puan? Itulah dia, sebab macam kawan-kawan saya kat tempat kerja pun dia orang kata kalau dia terpandang striker dia orang macam seriau lah. Sebabnya dia terkena sikit pun, ini kan anak saya yang ditekap dengan apa tu, serika wap tu kan, ditekap. Maknanya bila ditekap terus organ-organ dalaman habis lah. Jadi saya sekarang ni memang anak-anak yang nombor 2, nombor 3 lah, gosok baju apa tu semua. Walaupun bukan steam iron, tapi iron biasa tu, anak-anak saya lah yang menggosok baju apa semua. So saya doakan semoga puan dan keluarga terus tabah dan kita sama-sama doakan semoga arwah ditempatkan beriman, dan saya juga berharap segala perjalanan puan akan dipermudahkan. Puan jangan lupa tau kalau datang Shah Alam, kita boleh jumpa ya. Saya akan pergi nak ambil postmortem itu. Ni dah ambil rekod belum? Okey, kita dah ambil rekod dah.